Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Joe Pepes Live. Oke teman-teman, kali ini gue balik lagi masih solusi-solusi tentang HP yang rusak atau cara memperbaiki HP yang rusak dilakukan dengan cara sendiri tanpa harus ke tukang servis. Hitung-hitung menghemat biaya gitu kan. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru tahu channel ini, silahkan klik tombol di bawah ini, ada tombol subscribe. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, karena gue bakal nge-share video-video tentang cara memperbaiki HP yang rusak dengan gampang. Dan kalian yang punya HP rusak dan pengen diperbarui atau diperbaiki, bisa nih langsung DM nih WA yang ada di atas ini. Semua biayanya gratis kecuali ganti part dan biaya pengiriman. Karena yang udah ngirim ke sini banyak banget, langsung aja kalau mau DM bisa, nanti aku bantu untuk perbaiki kayak gitu. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini gue mau ngasih tutorial cara membuka kunci HP. Ini HP Android, wow keren kan wallpapernya. Ini punya orang, jadi salah satu subscriber, dia minta tolong HP-nya kekunci. Dia datang ke rumah dan lihat HP-nya kekunci, dia lupa pola. Tapi dia nggak mau menghapus foto-foto atau data-data yang ada di dalam HP tersebut. Makanya langsung aja aku bantu. Di sini aku cerai, gimana cerai? Oh ini, saya cerai dulu, ini dia, wow. Gambarnya udah mempesona. Ya terima kasih yang udah ngirim HP ini, dan aku mau bantu, mencoba membantu untuk memperbaikinya tanpa harus menghapus data yang ada di dalam HP tersebut. Oke, langsung aja gue balik ke table untuk kita berbagi. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Kita balik ke table. Oke, balik lagi di table, dan ini meja kerjanya. Langsung aja kalian siapin komputer kalian nih ya kan. Terus kalian download yang namanya aplikasi Miracle, ada di deskripsi box. Kalian tinggal download secara gratis itu krek-krekannya gitu. Ini bener-bener kekunci dan aku gak tahu passwordnya apa. Bener-bener kekunci dan dia lupa. Ini juga berlaku untuk yang lupa pola kayak gitu. Kalian jangan fokus di fotonya karena itu yang punya kayak gitu. Nah, udah kan? Yang kalian lakuin setelah di-download, kalian download, terus kalian install, kalian langsung buka namanya Miracle. Miracle Thunder. Terus kalian juga siapin USB. Nah, seperti ini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, pertama harus lakukan adalah masuk ke menu MTK. Terus kalian pilih nih di sini yang unlock. Terus kalian pilih yang red button. Nanti aku ini perjelas ya, karena aku nggak bisa nampil ini, aku nanti perjelas aja kayak gitu di layar sini. Oke. Terus kalian di sini nih, kalian milih HP kalian, mereknya apa di sini? Ada nih, di sini ada Vivo, Meizu, Moto, Xiaomi dan lain-lain kayak gitu. Setelah itu pastikan koneksi internet kalian nyala. Setelah itu kalian masuk ke mode DPU. Kalian tinggal pencet tombol atas. Ini nih mungkin salah fokus nih, mengganggu. Tinggal pencet tombol atas sama tombol home secara berbarengan sampai dia mati kayak gitu. Kita lakukan. Nah, setelah masuk ke tombol tadi, ke mode DPU, langsung colokin USB kalian sampai dia kebaca. Nah, jangan dilepas dulu sampai kebaca. Nah, tapi ini tadi ya, sebelum kalian colokin USB-nya, kalian klik tombol di sini, ada tombol start button. Kalian klik dulu start button. Nah, sampai muncul seperti ini. Ya kan? Terus kalian masukin USB kalian. Set. Nah, kalau udah masuk tinggal nunggu. Ini dia prosesnya, sudah mulai proses dari 0% sampai 100%. Di sini ada menu ini, kode. Di sini kan ada tulisan kode. Nanti aku tampilin yang lebih kelihatan di sini. Ada kode yaitu 1 2 3 4 5 sampai 9 sampai 0. Dan di sebelah di bagian atasnya itu ada tulisan kode. Nah, itu dia kodenya. Kita cek. Coba kita hidupin lagi, kita cabut aja. Udah, kalau udah dicabut seperti ini, kita hidupin. Apakah kodenya itu sama? Kita hidupin dulu. Kalau seandainya ini berhasil dan benar, berarti kita nggak usah menghapus datanya kayak gitu. Ini cepat aja deh. Nah, ini kan udah nyala. Terus kita masukin kode yang tertulis ada di aplikasi ini, yaitu 12657. Kita cek. Ini kita cek bareng-bareng nih. 1 2 6 5 7.
Wih, masya Allah gambarnya. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah, itu dia berhasil dan tanpa menghapus data dari sini masih banyak datanya yang tersimpan dari nomor telepon dan segala macam. Nggak boleh deh buka-buka gitu. Ini hati pengen buka galeri tapi apa daya takut ya, pokoknya ini fotonya diginiin aja udah, ini yang punya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe dan ini berhasil dengan password tadi. Password tadi berapa? 2. Nah ya, pokoknya itu ya, berhasil. Nanti aku tinggal kasih tahu ke orangnya dan ini biayanya gratis. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel ini. Oke, bye, sampai jumpa lagi di Joe Pepes Live. Ini fotonya bikin bye.